Karena di video kali ini kita mau minta maaf, benar-benar minta maaf, karena mungkin kita ada banyak salah, sehingga channel YouTube Jebel Adventure selama 12 hari ini dihentikan. Guys, ketemu lagi di channel YouTube Jabba Adventure. Nah, di video kali ini sedikit berbeda dari video-video sebelumnya, karena di video kali ini kita mau minta maaf, benar-benar minta maaf, karena mungkin kita ada banyak salah, sehingga channel YouTube Jabba Adventure selama 12 hari ini dihentikan. Nah, jadi YouTube Jabba Adventure itu sempat diberhentikan karena berbagai tuduhan. Tuduhannya itu karena bullying, penindasan, kekerasan, yang itu di konten kami itu sama sekali tidak ada konten-konten yang menjerumus ke bullying, penindasan atau kekerasan, itu tuh sama sekali tidak ada. Jadi isi dari channel YouTube Jabal Venture itu apa aja sih sampai-sampai kok diberhentikan? Yang pertama itu cara mengobati kucing ya. Jadi kucing-kucing yang sedang ada di jalanan, yang sedang membutuhkan pertolongan, baik itu makanan ataupun mungkin pengobatan ya, dari mulai matanya sakit, kakinya pincang, dan segala macam lah ya, kita bantu. Di luar sana banyak banget para pecinta kucing yang benar-benar butuh channel kita balik, karena itu tutorial bagaimana sih caranya mengobati kucing gitu. Karena di antara kita ada yang bisa ke dokter kan, ada yang juga belum bisa gitu. Dan alhamdulillah dari beberapa tutorial yang kami berikan, itu banyak banget testimoni-testimoni yang alhamdulillah, Kak, kucing aku setelah mengikuti cara-cara yang Jabal Adventure berikan, kucing aku sehat kembali, yang tadi nggak mau makan jadi mau makan. Itu yang pertama. Konten yang kedua adalah nge-review jaket. Apa sih salahnya nge-review jaket gitu ya? Jaket anti air gitu ya. Justru banyak orang yang di luar sana merasa terbantu. Oh, ternyata sekarang ada loh jaket yang kayak daun talas gitu. Dan selain itu juga ada konten testimoni customer yang memang udah beli jaket daun talas dan sudah sampai barangnya dan terbukti jaket daun talas. Selain itu ada konten review produk-produk UMKM. Jadi buat UMKM yang kemarin tergerus oleh pandemi, yang belum punya modal lagi, belum punya budget untuk promosi secara berbayar, kami bantu agar produknya bisa kami promosikan secara gratis. Gitu. Jadi isinya sosial semua ya, teman-teman. Jadi kok malah diberhentikan gitu. Kalau ditanya perasaannya, sedih iya. Kesel ada. Kecewa pasti, dan yang pasti pasti banget itu kita tuh bingung banget, guys. Gimana ini channel YouTube yang udah kita bangun diberhentikan? Nah, dan kita yakin ini sebuah kesalahan yang wajib dikoreksi. Jadi kita tuh sempat cari cara gimana sih gitu caranya bisa kembaliin lagi akun YouTube yang diberhentikan, karena memang kita juga dikirimin email dari YouTube untuk bisa mengajukan banding jika memang YouTube keliru gitu. Akhirnya kita banding, dan banyak cara banget kita lakuin, dari yang banding terus ditolak, terus kita banyak deh cara yang kita lakuin. Karena mungkin teman-teman juga YouTuber lainnya pasti tahu banget gimana kerja keras, gimana kita butuh kerja keras, komitmen, konsisten dalam membangun sebuah channel, dan bersyukur banget udah sampai di titik ini. Jadi tuh kalau kita memang tidak merasa kita melakukan atau membuat konten-konten yang tidak baik, pasti insya Allah kita ketika banding atau melakukan cara lain, insya Allah channel kita bakal aktif kembali. Jadi kronologinya kayak gini, teman-teman. Pada tanggal 9 Desember 2021 kami mendapatkan email dari YouTube. Itu lagi kaget banget, karena orderan jaket daun talas juga melalui YouTube membludak banget. Dan aku lagi tidur.
Ya saking udah capeknya gitu ya, bungkusin paket, pesenan gak karu-karuan, datang segala macem. Terus banyak juga teman-teman yang minta tolong dong promosiin produk aku gitu. Karena kan kalau harus bayar apa paid promote segala macem, dibuatin video harganya ya mulai 400.000 sampai 800.000 juga ada, tapi kalau di Jabal Adventure gratis. Dan kita usahakan agar produk teman-teman UMKM bisa dicari lah ya oleh para calon customer dari seluruh Indonesia gitulah ya, bisa luas jangkauannya gitu. Pas tanggal 9 Desember jam 2 siang kami mendapatkan email yang aduh bikin aku mewek, itu aku mewek banget, bahwa channel YouTube Jabal Adventure telah dihentikan. Setelah kami mendapatkan email, kita baca lah emailnya dengan penuh rasa sedih. Sedih banget. Karena apa ya? Pagi, siang, malam dibuat konten, buat video gitu. Karena kita yakin di balik kesabaran, di balik konsisten pasti ada kesuksesan. Tapi ternyata tanggal 9 Desember ada musibah gitu yang tidak disangka-sangka. Lalu karena kita nggak tinggal diam, kita langsung mengajukan banding, langsung ditolak. Terus kita yakin ini pasti tidak ditinjau gitulah ya oleh manusia asli. Akhirnya kami mencari cara, akhirnya kami melakukan pelaporan di Twitter. Jadi kita nge-tweet ke tim YouTube dan alhamdulillah direspon sangat-sangat baik gitu. Kita jadi banyak belajar dari tim YouTube, pelayanannya benar-benar luar biasa banget gitu. Jadi tadinya yang kita apa ya, khawatir, cemas. Bingung, jadinya pas kita udah nge-tweet itu dibales tuh, jadi kayak ada respon yang okay, berarti kita tenang dulu nih, kita harus ikutin tahap demi tahap gitu ya, nge-tweet dengan kata-kata yang baik, yang sopan gitu. Akhirnya dibales, tweet lagi, dibales, tweet lagi, dan akhirnya yang menemukan kabar bahagia. Ya, untuk cara-cara tutorial cara mengembalikan akun YouTube yang ditangguhkan ataupun dihapus, sudah aku buatin ya videonya. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja videonya di sini. Nah, yang paling penting itu kita harus tetap meyakini kalau kita tuh yakin banget kalau konten yang kita buat itu baik, insya Allah Allah tolong. Dengan cara kita ya berdoa dengan penuh ketulusan berdoa. Habis itu kita yakin bahwa Allah akan mengembalikan si akun kita. Karena memang setiap detik, setiap langkah dalam kehidupan kita itu memang sudah ditulisin ya dalam takdir kita, tapi kita tetap harus berdoa dan tetap ikhtiar gitu. Jadi intinya aku saranin teman-teman harus yakin jika konten teman-teman itu hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, insya Allah Allah tolong dan kembaliin lagi. Dan yang kedua, teman-teman banyakin berdoa, karena itu emang senjata paling ampuh ketika kita sedang mengalami musibah. Dan alhamdulillah kami mendapatkan email dari YouTube yang mana itu hari Rabu, kalau nggak salah hari Rabu tanggal 22 Desember. Dengan senang hati, kata YouTube gini, dengan senang hati channel Anda bisa diaktifkan kembali. Yay. Karena tidak melanggar pedoman komunitas kami gitu. Jadi kalau menurut aku ya bisa jadi benar sih menurut aku. Yang jadi kalau kita hanya nge-review jaket doang kan, itu kan kayak kita egois nggak sih, kayak cuman buat jualan doang gitu. Tapi ternyata di channel itu Jabal Adventure itu ada sosialnya. Secara nggak sadar ya, iya. Kita baru sadar maksudnya. Oh ternyata channel kita banyak banget nih. Alhamdulillah bisa banyak membantu orang lain, pecinta kucing yang lain yang sedang membutuhkan ketika kucingnya sakit. Ternyata banyak juga nih yang sama ya, yang sama perasaannya, pengen banget ngebantu kucing tapi dengan cara-cara herbal gitu, dengan cara-cara yang kita yakini. Ya jadi kalau kita banyak bantu makhluk Allah yang lain, insya Allah Allah pasti bantu, pasti itu udah kayak rumus pasti gitu. Semakin kita bantu banyak orang, banyak makhluknya, maka semakin dimudahkan segala urusan kita.
Nah, untuk permintaan maaf Jabal Adventure dan atas rasa syukur Jabal Adventure telah diaktifkan kembali, insya Allah Jabal Adventure akan lebih rajin membuat konten. Halo! Akan rajin membuat konten yang pastinya bermanfaat. Yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Dari mulai dunia perkucingan, kesehatan kucing. Jadi buat teman-teman yang memang di sana pencinta kucing, kami akan coba bantu melalui jalan-jalan herbal lah gitu, jalan alami agar kucingnya bisa sehat secara alami. Kemudian dari segi bisnis juga kami mau bantu teman-teman, yes, apa yang kita bisa, apa betul yang kita punya, dari semua skill kita kasih lah gitu. Udahlah kita pasrah aja ke Allah dengan cara berbagi. Nah, buat teman-teman yang mau dibuatkan video promosi seperti yang ini. Halo guys, jadi hari ini aku sedang mau makan siang nih. Aku mau makan rendang ayam. Nah, kebetulan banget aku dapat kiriman kerupuk kulit dari Presto 72. Nah, buat teman-teman yang mau dibuatkan video promosi seperti ini, komen aja ya, gratis. Teman-teman langsung aja komen atau komen di bawah ini ya. Nanti kita akan maksimal bantu teman-teman semampu dan sebisa kita. Dan buat teman-teman yang kucingnya sedang sakit, teman-teman juga bisa cek video-video kita yang ini. Nah, semoga video-video kita tentang kucing bisa membantu teman-teman dan kucing teman-teman bisa kembali sehat. Buat teman-teman yang apa ya? Ya pokoknya yang udah subscribe, rezekinya lancar, berkah berlimpah. Terima kasih. Terima kasih.